Teknik Martingale. Shell. Setelah sell, kalau harganya turun di close, kalau harganya naik transaksi sell lagi, lotnya dilipat gandakan 2 kali. Sekarang adalah jam 8 malam lebih 37 menit. Sesi New York yang sedang terbuka. Nah, ini saya fokus sell karena trennya akan turun ya teman-teman. Nah, ini hampir laba. Nah, kalau laba nanti di close. Nah, ini di close. Kemudian transaksi sell lagi. Nah, nanti kalau harganya turun, transaksinya laba di close. Tapi kalau harganya naik, transaksinya dilipat gandakan 2 kali. Nah, ini nanti kalau min 20, transaksi sell yang kedua dengan lot lipat 2 kali. Lot pertama adalah 0.1 ya teman-teman. Ini ya 0.1. Nanti lot kedua adalah 0.2. Nah, ini masih minus. Tapi minusnya belum 20. Minus 17. Nah, ini udah 20, sell lagi. Nah, sell yang kedua. Nah, ini perhatikan ya teman-teman. Lotnya yang pertama 0.1, kedua 0.2. Nanti kalau harganya ini naik lagi, transaksi lagi yang ketiga, lotnya 0.40. Tapi kalau harganya turun, di close. Berapapun labanya. Nah, ini masih naik dulu. Nanti kalau ini min 40, transaksi yang ketiga. Video ini adalah bersifat tutorial terutama untuk trader pemula yang belum tahu cara menerapkan strategi martingale. Nah, ini ya teman-teman. Harganya sudah turun. Nah, ini kedua transaksinya sudah laba. Ini di close semua. Teknik martingale ini memang strategi trading forex yang powerful, bisa menghasilkan laba. Tetapi di balik itu, strategi martingale ini adalah teknik trading forex yang paling berbahaya, terutama bagi trader pemula yang belum tahu caranya membaca tren dan juga belum paham mengenai money management. Maksudnya manajemen, misalkan kalau modalnya itu 1.000 dolar, lotnya yang harus dipakai berapa.
demikian ya teman-teman share mengenai strategi Martin Allen, tutorial khusus untuk trader pemula yang belum tahu caranya menerapkan strategi Martin Allen. Terima kasih.